Hewan Mania dimanapun, Anda berada apa kabar? Hari ini Jumat jam 20.38. Tayangnya <tega> <tiasa> Sabtu pagi Mas Jewo. <tia> tapi tayangnya Sabtu pagi, tapi apapun ya, teman-teman biar tahu bagaimana perjuangan kita untuk selalu hadir dengan lebih dekat dengan Anda semuanya, karena memang posisinya saya masih ada di Jakarta, di sebuah hotel di Kuningan, yang jelas ini hotel check-in. Karena kalau check out, saya yang rugi langsung bayar. Kalau check in kan tidur dulu, baru check out bayar gitu. Tapi kalau <laughs> dan yang menarik, malam ini kita akan membahas uh, dua tim yang memang kita kadang-kadang, dua atau tiga tim ini ya, saya dua dua. Dua tim ya. Jadi ya. dua tim yang uh, kita kadang-kadang karena satu tim Prancis ini juga tahun lalu sangat-sangat dahsyat, walaupun beberapa kali uh, mesin-mesinnya mogok di tengah, tapi sangat mewarnai balapan tahun lalu dan... Kita akan ngobrol dulu, saya juga tidak tahu rasanya saya menjagokan tahunnya adalah Mercedes Karena Mercedes memang kekuatannya adalah double, bukan hanya dari Mercedes tetapi dia juga kolaborasi dengan tim William Makanya Mercedes memakai seri W14, ini kalau tidak William mana mungkin gitu kan Mungkin William jadi, William seri berapa ya? M berapa jadinya kalau gitu ya? FW berapa ya? Makanya gitu kan dan ternyata Mercedes mengeluarkan mobil yang di luar ekspektasi dengan judulnya uh, dia kan panah panah perak ya saya uh, yeah. sampai kan? ya itu kan ternyata ada sejarahnya dia tampil benar-benar hitam semuanya karena bentuk kekecewaannya karena salah satu sponsor potensial dari Indonesia tahu-tahu mengundurkan diri jadi waktu itu kan ada uh, salah satu skincare yang sudah mensponsori Uh, tim ini MotoGP pengen branding di uh, Mercedes. Jadi dia nggak mau kalau hitam. wong krimnya itu tuh pemutih wajah kok. Hasilnya hitam gitu kan. Oke, kita kompromi. Karena <tuk> <tuk> tidak jadi masuk makanya... Uh, krim tadi nggak jadi masuk makanya mobil jadi hitam. Baik, kita akan lihat apakah ini bentuk uh, balas dendam Mercedes. Karena Mercedes masih sakit hati di Abu Dhabi. Balapan malam tahun 2021. Jadi... Mereka tetap akan memakai warna hitam supaya Mac Persapen kata pejuang Indonesia katanya zaman dulu Belanda itu kalau malam uh, matanya uh, lamur kurang kurang jelas itu makanya mobilnya dibuat hitam jadi kalau nyalip tidak kelihatan. Oke okay, Asa uh, kita ngobrol dengan uh, tema kita yang sangat luar biasa karena dua penantang sudah hadir di sini tetapi sekali lagi hari ini kita ngobrol nambah pahala atau nambah dosa mobilnya palsu atau asli silakan Asa. <laughs> ya ini akhirnya dua mobil terakhir yang ditampilkan untuk musim 2023 Seharusnya urutannya Mercedes dulu, ya. baru kemudian yang terakhir Alpine Tapi karena pembahasan kita akan banyak soal Mercedes Jadi kita akan mulai dengan yang terakhir, dengan Alpine uh, Dan ini tim yang tahun lalu nyalip McLaren, finish di peringkat 4 ya. Tapi hanya 14 poin di atas McLaren, masih 300an poin di belakang Mercedes di urutan 3 Ya. dan ini awal tahun lalu punya ambisi dalam 100 lomba. Wah, wow, kalau kalau politikus Indonesia kan ada dalam 100 hari. Kalau Alvin ada dalam 100 lomba, kita akan juara dan menantang perebutan gelar juara dunia. Jadi, tahun lalu 22 lomba ya, berarti tinggal ya. 70-an, hampir 80 lomba. Jadi, tahun ini harus progres dan progres itu kan mungkin langsung peringkat 3, tapi peringkat tiga kayaknya susah karena tiga besar yang di atas ini kan Red Bull, uh, Ferrari, Mercedes ini kan kayaknya beliga. Yeah. Jadi Amlin, uh, Patmar, uh, Snaf, apa uh, bosnya yang yang dari Racing Point dulu itu bilang progres kita akan kita hitung adalah kita tetap mempertahankan peringkat tiga tapi le jaraknya lebih dekat ke nomor tiga. Ya sebenarnya agak gampang Mas Dewa. Sekarang selisihnya tiga ratusan poin kok kalau selisihnya dua ratus poin kan progres. <laughs> jadi, jadi dia dia lebih bertahap uh, dan uh, mereka memperkenalkan dua mobil uh, saat launching itu. Uh, yang satu warna ini yang kita tampilkan di screen yang satu warnanya alpin yaitu biru metalik uh, Perancis ya, warna Perancis Ya. Kemudian dengan sponsor uh, BWT uh, perusahaan pengolahan air itu jadi pink uh, dan mobil yang satunya lagi warnanya uh, pink karena Tiga lomba pertama mereka akan uh, menggunakan mobil yang pink. Baru pada uh, setelah itu sampai akhir musim pakai yang biru pink. Nah ini sama seperti tahun lalu. Kita kembali dulu ke yang warna biru. Apakah mobil ini asli atau palsu? Waktu itu sebenarnya bikin kita tidak bisa bilang mereka bohong masuk. Jadi mobil yang ditampilkan di panggung itu palsu. <laughs> itu bahkan yang biru dan yang Pink ini agak beda. Uh, mungkin teman-teman kalau bisa ngelihat di foto video pas launching itu, yang mobil yang biru itu lebih mirip mobil 2022, sedangkan mobil yang pink itu show car kayak gitu. Jadi ini dua mobil sebenarnya ya. Pokoknya mungkin ya adanya apa di, di garasi, ya itu aja lah. Ya dicat aja supaya kelihatan kayak yang baru gitu. Uh, tapi mereka merilis render uh, seperti biasa. Nah render ini yang diklaim mobil 2023. Jadi kalau kita mau lihat bentuknya, mungkin kita harus lebih percaya sama yang yang dirender, karena lebih bentuknya lebih ekstrim beda dengan yang kalau kita perhatikan mobil yang ini ya ini kok kayaknya seperti musim tahun lalu tapi kalau kita lihat yang render uh, maaf uh, saya coba tampilkan yang pink mungkin oh ini juga yang uh, sama saya tampilkan yang render maaf nah, ini kelihatan lekuk lekuknya jauh lebih ekstrim daripada yang uh, ditampilkan di panggung ini render ya jadi ini bukan bukan mobil ini uh, sketsa luka. Uh, CCI uh, gambar gambar komputer tapi ini yang seharusnya jadi cerminan mobil baru jadi bohong atau tidak ya setengah bohong mungkin nah <laughs> ya. dan ini ciri khas banget 2023 banyak hitamnya mas Yoro. Nah, nanti ya. kita akhir ngomongin yang full hitam jadi sekarang uh, 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 Alpin pun uh, tahun lalu kan tim-tim karena bobot mobilnya sulit di bawah minimum 798 kilo Akhirnya diputuskan nggak usah dicat supaya lebih ringan Karena kalau satu mobil dicat itu nambah berat bisa 2-3 kilogram Jadi kalau ada bagian-bagian yang tidak dicat itu bisa hemat sampai 1 kilogram atau bahkan mungkin 2 kilogram atau bahkan mungkin lebih nanti kalau kita ngomong soal Mercedes jadi uh, kalau kita lihat pakai rendering yang ini ya kalau saya zoom ini kan warna karbon ya maksudnya. jadi bukan ya. bukan cat hitam ini uh, banyak bagian ya. tidak usah dicat jadi uh, nah, ya. jadi tahun ini mungkin yang banyak kan ada ada budget cap ada cost cap jadi ya. yang banyak dipakai tukang cat maksud <laughs> loh tapi apa mereka itu uh, tim hebat uh, katanya high tech tapi kenapa mereka kok Uh, punya kelemahan dalam memilih cat ya, mungkin yang dipakai cat besi, ya kan berat, namanya cat besi ya kan, harusnya cat air jadi pada saat hujan, alhamdulillah luntur gitu kan, tambahnya gitu. <tuh. tuh> <tuh> ya itulah ya, kita ngomong teknologi carbon fiber segala macam, tapi ini menunjukkan bahwa sejak tahun lalu dengan regulasi baru, tim-tim ya. ini masih belum menemukan cara untuk untuk membuat mobilnya di bawah bobot minimum mungkin ya, jadi masih kesulitan jadi kadang-kadang bukan berarti mereka itu overweight, kadang-kadang mereka mereka mungkin sudah pas di weight limit, atau mungkin sudah ya. agak di bawahnya, tapi mereka butuh lebih ringan lagi, supaya bisa naruh pemberat jadi ya. kalau bisa oh. naruh pemberat, itu bisa balance, -chat. Balance. kalau chat ini kan beratnya di atas ya. tapi kalau atasnya diringankan setengah kilo misalnya, kita bisa naruh ya. setengah kilo di tengah bawah ya ditaruh uh, timbal atau apa kayak gitu jadi ya. distribusi beratnya jadi lebih baik balance mobil jadi lebih baik jadi balance cat mobil, di ya. atas oh. cat di atas digantikan dengan bobot di bawah misalnya kayak gitu jadi belum tentu overweight tapi kan mereka bagaimana caranya seringan mungkin supaya uh, supaya apa namanya uh, bisa men menaruh berat di tempat yang lebih menguntungkan ya Sentral dengan gravitasinya dipindah ya. Ya dan uh, mungkin produksinya juga lebih cepat dan budget cap jadi berkurang catnya Biaya <gayanya> chat berkurang berapa? 5 juta satu musim. Iya, tapi ini yang diuntungkan rasanya Alfa Romeo ini karena dia punya pembalap dari Cina. Pasti hmm. akan memakai ilmu peringan tubuh. Wah, ini. aku nah. ini. <laughs> Oke, okay, sah Jadi inilah kenyataan mobil uh, dengan aturan baru tahun ini bahwa semakin ingin ringan satu tidak tahu ya selama ini mobil yang diinginkan, tetapi apakah juga ada uh, pembalap harus diet pembalap nggak ada lagi yang nggak uh, nggak ada lagi di perhelatan pembalap, uh, pembalap yang berbobot nggak akan dipilih karena kalau berbobot pasti uh, perutnya buncit itu kan harus benar-benar slim itu ya. juga harus dipikirkan sekarang ya, ya. dalam sepeda, dalam, ya. dalam beberapa tahun terakhir ya uh, <laughs> lebih mirip uh, pembalap sepeda jadi mas jadi memang sepeda, ya harus uh, sekuris mungkin seringan mungkin dan itu menguntungkan pembalap yang lebih pendek, kan, so. ya. jadi pembalap yang tinggi-tinggi kayak Hulkenberg, kayak Ocon mungkin ini lebih punya handicap. Jadi all French uh, ya, jadi, hey, ya. jadi uh, benar-benar tim Prancis uh, dengan pasangan pembalap Prancis uh, Esteban Ocon dan uh, Pierre Gasly. Uh, Dua-duanya sudah saling kenal sejak kecil, uh, tapi dulunya musuhan sampai keluarganya musuhan katanya. <laughs> uh, jadi ini nggak uh, tahu nanti manajemen pembalapnya seperti apa Ya kalau mereka sudah dewasa dan profesional Seharusnya nggak masalah Jadi dua-duanya sama-sama sudah pernah menang satu lomba uh, Dua-duanya juga seharusnya salah satu bintang yang solid lah Mungkin, mungkin super, bukan superstar Tapi solid gitu. Nah kembali ke mobil uh, Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu Tadi saya sampaikan kelihatan lebih Mobil-mobil sekarang kayaknya banyak yang melanjutkan konsep tapi dibuat lebih lin ya lebih kecil tapi lebih berotot gitu Jadi kalau kita ngejim kan tidak harus membesarkan, tapi bagaimana mengecil tapi lebih keker kayak gitu. Ya. Nah ini yang sebelah kiri kalau kita lihat lekuk lekuannya uh, alpin tahun lalu, uh, wastafelnya masih kecil di sini. Ya. Uh, sekarang bukan wastafel, ini ini pelusutan sekarang. <susur> <Jadi, susur> Tandon air. <l coordinate> Tandon air. <tandun air> <susur> Jadi lebih <tandun> lebih panjang ke belakang. Ke belakang ya. Overall, kalau dilihat dari samping, saya tampilkan dari samping lagi. Mohon maaf ini mungkin gambar yang representatif begini. Ini. Kayaknya lebih lebih besar ya. Tapi kalau dilihat dari atas sekali lagi ini uh, uh, foto yang lonceng. Tapi kalau kita lihat dari atas, ini sebenarnya kelihatan lebih kecil, lebih lebih kompak. Jadi mungkin mungkin lebih melebar begini, tapi lebih lebih ramping. Jadi ditekuk-tekuk mengikuti bentuk dalamnya sebaik mungkin supaya bisa punya ruangan aerodinamika yang maksimal. Tapi tren baru 2023 adalah perhatikan uh, lurusnya halo ya, so ini halo, uh, ini yeah. cockpit pembalap. Ininya semua mobil 2023 sekarang ada bagian tengahnya ini uh, besar dan memanjang sampai belakang. Jadi uh, yang yang saya lingkari dengan mouse ini. Jadi bagian ininya semuanya membesar ke belakang tahun lalu kan mungkin Alpine kelihatan ada yang paling gendut sendiri di atas yang sini tapi sekarang hampir semua mobil bagian tengah body itu besar memanjang ke belakang nanti kita akan lihat Mercedes juga akan ikut ke situ. fungsinya ya, apa sih? E, menguntungkan untuk apa sih ini? Jadi mungkin eh, karena di dalamnya kan sekarang ada makin kompleks ya karena kan aerodinamikanya banyak dari bawah ya. eh, kemudian eh, bagaimana setpot ini ikut membantu menstabilkan mobil eh, membuat aerodinamikanya lebih baik kemudian banyak komponennya mungkin dimampatkan ke tengah begini mungkin uh, dan uh, sehingga coolingnya mungkin lebih baik kalau dibuka sekalian seperti ini mungkin tapi uh, yang jelas sih Red Bull seperti ini duluan jadi ya uh, kita semua tahu mana yang juara itu yang diikuti tapi mungkin tim-tim menemukan ini mungkin kombinasi yang paling uh, paling baik untuk saat ini karena dengan mem membuat bagian tengah ini lebih seperti apa ya maksudnya? kalau dilihat seperti panjang kayak kanu gitu ya Kayak kanu ya, panjang, kanu ya. kan kecil, gede kecil lagi ya. ya. Ya, jadi apa, sideportnya jadi bisa lebih macam-macam jadinya. Oh ya. ini mungkin uh, alur angin kan mungkin tidak di sini, jadi ini bisa dibuat lebih simpel tapi memainkan sideboard sideportnya lebih lebih baik. Saya bukan aerodinamisis, tapi uh, cooling-coolingnya kan dikasih bolong apa, ventilasi-ventilasi uh, di samping, jadi uh, tetap bisa membuang panas, tidak harus ongkep semua di, di satu bagian panjang itu dikasih. Uh, Insang untuk bernafas di bagian samping Dan kemudian uh, ini tradisional kok battleship Namanya jadi di mobil f itu angin masuk di dalam Ketika keluar di belakang itu dimampatkan kayak botol Coca-Cola Jadi kalau botol Coca-Cola kalau tutupnya dibuka kan Tup gitu udaranya ya. keluar Jadi ya. ini uh, ngasih efek uh, supaya angin yang keluar itu juga membantu mendorong uh, Dan lebih aneh Jadi ini ini sebenarnya kok battleship Sejak dulu mobil f seperti itu Tapi sekarang mungkin kompromi yang dianggap paling baik untuk regulasi sekarang yang seperti ini karena mayoritas air apa downforce-nya didapat dari dasar mobil yang kita nggak bisa lihat. Ya. Yeah. kita lihat hampir semuanya seperti ini. Yeah. Ya, dan, yeah. dan, dan konvergensi ya setup ya rata-rata punya bak atau atau drainase seperti ini tapi bentuknya macam-macam itu aja. Tapi ini Alpin seperti ini dia. <laughs> Ya, jadi ini menarik ya, Ewan Jadi Formula One bukan hanya untuk belajar bisnis, tapi juga belajar politik. Jadi para politikus yang ingin uh, naik di tahun 2024 belajar dari Formula One. Karena Formula One sekarang ini arusnya dari bawah, ya kan? Jadi kita harus tahu, harus paham harus bawah. Itu kalau mau menang. <laughs> ya, yang yang atas mensupport yang bawah. Ya, itu kan. Ini filosofinya sekarang asik Formula One. Nah, sa. Uh, kembali sebelum kita ngomong si hitam, Uh, ya. tahun lalu di mata asa Alpin ini tim yang bagaimana? apakah benar seperti saya tadi katakan ini sangat mewarnai karena kadang-kadang gila sekali kadang-kadang hancur, lebur gitu kan ya ini harus diakui sebenarnya hanya ada empat tim pabrikan di F1 ya. ada Ferrari, ya. ada Mercedes, ada Red Bull Red Bull ini pabrikan murni atau bukan karena kan dia mesinnya belum dia sendiri yang bikin sekarang masih Honda Uh, dan satu lagi uh, Alpine. Alpine ini full pabrikan malah ini seperti Ferrari karena mesin sama power unit sama uh, mobilnya bikin sendiri semua. Jadi dia lebih mirip Merse Ferrari bahkan lebih mirip Ferrari daripada mercedes sebenarnya karena semua dibuat dibuat sendiri. Uh, dan tim ini tahun lalu finish nomor 4 jadi seharusnya kan tim pabrikan pasti empat besar empat empatnya pabrikan. Uh, dan tahun lalu mesin mesinnya power unitnya saya harus membiasakan diri nggak ngomong mesin, power unitnya ini lebih termasuk yang powerful, cuman memang lebih gampang rusak. Jadi tahun lalu mungkin kalau mesinnya nggak power unitnya nggak gampang error, error. mungkin poinnya jauh lebih banyak. Gitu. Poinnya mungkin lebih banyak. Tapi mereka tahu, mereka siap dengan konsekuensi itu setengah mengorbankan tahun lalu supaya target 100 lombanya itu bisa dicapai. Jadi tahun lalu agak dikembangkan, tahun ini harusnya membaik, kemudian tahun depan mungkin bisa lebih lebih mengejar lagi. Uh, jadi kalau dibilang apakah istimewa, tahun lalu juga enggak. Istimewa amat juga enggak, uh, tapi jelek juga enggak. Nah kan juga enggak istimewa tahun lalu, jadi tiga besar ini kan jauh-jauh banget di atas yang lain. Iya. Sehingga uh, tahun ini pun ekspektasinya juga mungkin harus kita jaga ya untuk Alpine. Pembalapnya kan belum tentu sekuat tahun lalu. Tahun lalu masih punya Alonso. Jadi mereka kan sempat sempat mungkin susunan pembalap ini bukan yang ideal buat mereka karena dulu ada Alonso kemudian mungkin maunya Piastri tapi dua-duanya lepas. Sehingga harus Ocon dan Gasly yang ya dua-duanya pernah menang tapi dua-duanya saya kira kalau kita tanya 100 penggemar F1 di seluruh dunia Mungkin 100 menjawab bukan superstar kan kayak gitu maksudnya. Kecuali orang Perancis mungkin. Ya, ya kita uh, harus lihat jangan-jangan kelemahannya di, di pembalap. Uh, yang saya khawatirin Mbak, musim ini mereka bukan hanya bersaing dengan McLaren tapi jangan-jangan nanti bisa disalip oleh Aston Martin. Gitu <laughs> Dan kalau itu terjadi kan Alonso pasti senang banget. Dia bisa nyalip bisa nyalip tim yang dia tinggalkan. Salahnya nggak tuh ngaku tahun lalu, gitu. Tapi untungnya kan, untuk tapi untungnya nggak ada balapan di Argentina kan? Kenapa sih? Ya kan takutnya nanti di sana, wah disorakin karena ini kan Piala Dunia gitu, dikira Piala Dunia. Iya, ya jadi ini tim yang ya harusnya empat besar. Targetnya mendekati tiga besar. Tapi menurut saya bisa terancam uh, disalip oleh Aston Martin, bukan hanya McLaren. McLaren karena juga agak mengkhawatirkan <laughs> tahun ini. Nah ini, ini ya, nah kalau secara mobil juga kalau kita bilang cakep banget, saya nggak tahu ya, saya nggak. Saya kurang suka kombinasi biru dan pinknya, karena kan ada banyak warna kesannya, kan ada hitam carbon fiber itu. Jadi kalau kalau musim lalu kan birunya lebih banyak uh, jadi biru dan pink begitu. Uh, atau dulu zaman racing point ketika bwt di situ kan pinknya pink banget nah ini yang pinknya sebenarnya lebih bagus menurut saya lebih karena hanya pink dan hitam ya yeah. uh, lebih lebih keren dikit kalau ngomong soal desainnya tapi secara bentuk sih kayaknya nggak ada yang super khas ya uh, dibilang niru red bull juga enggak dibilang niru mercedes juga enggak dibilang niru ferrari juga enggak tapi apakah dia punya filo filosofi sendiri kayaknya juga enggak gitu uh, yeah. Dan, dan bentuk bodinya mungkin juga didikte mesin Alpine karena kan yang pakai mesin Renault kan hanya dia. Jadi jadi yang yang bentuk belakangnya seperti ini ya hanya dia karena Karena yang pakai mesin Renault hanya dia, yang lain kan pakai Ferrari, pakai Mercedes atau pakai Honda ya. Kecuali nanti tahun-tahun ke depan ada yang menggunakan mesin yang sama. itu aja ya. mungkin dari dari tim ini Mas. So, ini tim yang saya nggak tahu ekspektasinya di mana. Ya mungkin uh, Keraguan asal akan saya jawab uh, uh, Mungkin tim ini akan lebih ke marketing karena uh, Mencari follower aja jadi Satu remaja karena pink Berarti perempuan banyak yang suka karena valentine Kedua ini racing point Berarti dulu pernah jaya di India India adalah betulnya banyak ya dulu kan Force India kan saya. ini kan Force India kan gitu kan. Yeah. mungkin tim ini cari follower aja gak nyari menang gitu kan. <laughs> dan, dan ada sejarahnya juga Renault, karena Alpine ini kan Renault pada dasarnya. Ya, betul. Renault itu dulu sebagai pabrikan. Bahkan saat masih juara dunia bersama Alonso di 2000-an dulu itu juga bukan dikenal sebagai pabrikan yang cor-coran. Jadi mereka bukan pabrikan yang at all cost kayak Mercedes atau Ferrari atau Honda. Jadi mereka tetap harus sesuai anggaran, jadi tidak pernah spektakuler banget. Nah ini saya kira prinsip itu masih dijaga, jadi kalau diharapkan tim ini bakal menggebrak, kayaknya juga enggak, tapi kalau dibilang jelek juga enggak, orang pernah juara dunia dengan cara itu. Ya. ya. Mungkin yang saya saya pikirkan mereka akan mencoba membuat mobil ini terus berkembang, enggak jauh-jauh dari yang depan, kemudian nanti mungkin menunggu punya superstar seperti Red Bull menunggu Verstappen gitu. Nah, tinggal siapa. Apa? Saya kira bukan Ocon dan Gasli, soalnya. Ya, baik. Uh, Ewan Bina, sekarang kita akan ngobrol topik kita ini sangat yang kedua ini rasanya harus lebih seru. Yang jelas, uh, banyak binatang yang dipakai untuk icon dalam sebuah uh, klub olahraga karena itu mencerminkan dari sifat atau karakter binatang itu. Jadi seperti itu. Makanya kalau di Formula One ada Jaguar dulu pernah ada uh, kuda juga ada, karena velari kan, sapi juga ada. Nah. Ternyata di forum lawan ada satu binatang yang sangat Dibenci, yaitu kucing Makanya sekarang semua tim Tidak memakai cat, catnya Dilupas, biarkan warna karbon nggak perlu ditempelin uh, cat lagi gitu kan. Jadi gak ada lagi warna-warni uh, Makanya kalau kita bicara, binatang yang paling Dibenci, kucing, kenapa? Semua tim sudah mel melupas catnya Ya kan? Baik sekarang kita <laughs> Kita ke tim yang tanpa cat Yaitu uh, Mercedes Oke, okay, asal kita mulai Isa. Ini mobil, ini dia Ya, ini mobil maksudnya evolusi atau akan meneruskan? Kalau meneruskan berarti ya siap odong-odong? Silakan saja. <laughs> ya, ini tim yang setelah tujuh tahun, delapan tahun uh, sejak era hybrid mendominasi, akhirnya tahun lalu, tahun sebelumnya memang kalah dari Verstappen 8 di perebutan juara dunia pembalap, tapi masih juara konstruktor. Kemudian baru tahun 22 dua tim ini benar benar masuk lubang dan sulit keluar. Masih untung bisa mencuri satu kemenangan dan itu Russell, George Russell yang berdiri di sebelah kiri ini sebelahnya Toto Wolff dan Lewis Hamilton setelah sekian lama akhirnya gagal menang satu lomba dalam satu musim ini sebelahnya ada Mick Schumacher yang jadi pembalap cadangan Mercedes, McLaren juga Williams enak dia ayo sakit siapa sakit siapa sakit aku yang tampil terus nah. nah ini Mobil yang ketika launching, wah hitam, 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 kembali hitam, kembali hitam, seperti waktu uh, Lewis Hamilton juara dunia itu gitu, wah keren. Kemudian muncul alasan kenapa hitam? Dulu hitam sebagai bentuk protes sosial kan, untuk kesetaraan, pesan sosial lah, pesan pesan uh, kemanusiaan bahwa kita ini semua setara. Ya. Uh, pada waktu itu yang ngetren adalah Black Lives Matter kayak gitu-gitu. Nah sekarang ini kenapa hitam? Kenapa kemanusiaan lagi? Bukan, supaya enteng. Jadi sekarang nggak ada bohong-bohongnya, kenapa kita putuskan hitam, tidak dicat, hanya disembur-sembur dikit, uh, tapi mayoritas adalah karbon fiber murni, supaya ringan, karena kami menghemat 2 kg. Kilogram. Kilogram. Kita menghemat 3 kg, maaf, 3 kg. Uh, dan itu membuat mobil ini katanya 2 kg di bawah limit, Uh, dan itu berarti bisa naruh uh, balas di tempat-tempat yang lebih uh, menguntungkan. Jadi tidak dicat hanya hanya 2 kg di bawah limit <laughs> itu yang itu yang uh, saking pentingnya 2 kilo karena akhirnya putuskan tidak dicat saja gitu. Jadi saya coba cari gambar yang lebih clear. Ini ini carbon fibernya kelihatan ya mungkin teman-teman bisa melihat. Okay, ini bukan dicat hitam, mungkin hanya sedikit disembur-sembur hitam, mungkin karena ada sambungan-sambungan laminasi karbon biasanya yang disembunyikan dengan cat hitam tipis. Persis sepeda mas Joko. jadi kalau mau beli sepeda ringan itu hitam, karena itu cat dasarnya karbon. Uh, ini dibuat full karbon fiber, jadi saya waktu nonton ini saya bilang, waduh, bengkel catnya kehilangan banyak orang, jadi dia PHK tukang cat, kemudian tapi menghayar tukang poles. Jadi hanya di, dilap saja, dilap saja, nggak usah dicat, dilap saja, supaya mengkilap. <laughs> jadi ini coraknya uh, jadi hitam bukan karena protes sosial, karena supaya ringan, sesederhana itu. Bahkan merah Ineosnya pun sekarang hanya di ujung, di ujung airbox. <laughs> jadi cat merahnya pun dikurangi. Gitu. Saking mencoba seringan mungkin, itu betapa besarnya, Efek regulasi ground effect ini sehingga tim-tim memaksa tidak memakai cat tadi, seperti kata Mas Jero. Saya nggak tahu apakah nanti tahun depan tren ini masih sama, ya moga-moga enggak lah. Supaya, uh, ini bayangin nanti kalau balapannya hujan atau apa, akan menunjukkan banyak hitamnya gitu. Ya, atau, bener -bener. Untung sekarang TV berwarna, nggak hitam putih kan. <hari> Dan Peter juga cuma dapat, ada aja ya, Peter juga cuma dapat corporate color-nya aja ya, warna itu aja ya. Tapi jadinya bagus sama saya, maksudnya corak petronasnya jadi, maaf saya tampilkan yang corak petronasnya jadi kelihatan banget ini. Ya. ya sangat kelihatan. Yap. Menurut saya walaupun warna turquoise-nya Petronas ini sangat berkurang, tapi secara branding kayaknya lebih kelihatan Mas Lebih karena hitam, hitam dan warna Petronas itu aja. Warna pembalapnya yang dibuat neon ya, George Russell neon hijau, Lewis Hamilton empat-empat neon kuning. Merahnya loh garis. <laughs> Kurang aja. Ini yang segede itu kan bayarannya mahal, saya cuma dapat garis merah. Iya. <laughs> ini yang paling ngeri yang dibawa ini ya, tim viewer itu apa, Sah? Oh, tim tim viewer ya, nggak tahu teman-teman mungkin tahu ini, ini produk apa. Sekarang ini kan banyak sponsor yang tren baru adalah perusahaan teknologi khususnya, Uh, artificial, artificial intelligence ya banyak masuk banyak oh. masuk ke FN. Kalau tahun lalu kan banyak kripto seperti itu ya. sekarang perusahaan-perusahaan teknologi lebih lebih banyak masuk. Mungkin teman-teman bisa uh, Google apa itu tim viewer. Bahaya responsan nah. nggak bahaya kalau tim viewer kan di overlap berarti kan, tahun lalu nanti cuma nonton dari belakang dia. <laughs> <tuk> 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 Tapi dari sisi bentuk Mas Jawa dia juga. Gas Ferrari, dia tidak latah seperti tim-tim lain meniru Red Bull, Red Bull. Uh, tahun lalu mereka terkenal dengan zero potnya uh, yeah. dan itu uh, bikin banyak kompetitor takut dan banyak penggemar bilang waduh ini spektakuler ini bakal dominan ya eh, ternyata enggak tapi mereka mempertahankan konsep ya tidak full zero pot seperti dulu uh, kalau kalau kita lihat lekuannya masih mirip tapi sekarang bagian tengahnya yang masih besar lagi ya, seperti tren 2023 itu, jadi kalau kita lihat ini ada dari helonya lurusnya ada bagian yang memanjang ke belakang ini, ini seperti tren sekarang, kalau kita lihat dari dari atas ini kelihatan, uh, ini lekuknya uh, lekuk uh, dulu zero pot, sekarang agak lebih sedikit <laughs> one pot mungkin, uh, tapi apa namanya, lubang uh, lubang lubang apa potnya uh, eh, ini vertikal ya. Kayak yang lain kan banyak memanjang begini, dia tetap uh, vertikal begini. Jadi secara filosofi bentuk sangat beda dengan tim-tim lain. Jadi Mercedes minimal sama seperti Ferrari kita akan dengan cara kita sendiri uh, dan kayaknya mereka juga tidak ikut high Mas yo. Jadi tetap uh, kalau dilihat dari samping minimal kalau dia tidak terlalu high-risk seperti Red Bull, uh, dia tetap dengan caranya dia, tapi mungkin suspensinya dia menemukan cara supaya tidak kayak odong-odong itu. Ya. Nah ini yang harus kita lihat nanti, minggu depan tanggal 23-25 saat uh, uji coba di Bahrain, baru kita akan bisa melihat semua tim ini dibandingkan dibandingkan bersama. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini seperti ini ya. Yang bawah tahun lalu, zero pot, hampir seperti tidak ada side potnya kalau dari samping. Uh, yang atas ya kelihatan sedikit, tapi... Yang tulisan tim viewernya itu kan kelihatan kalau bentuk yang besar memanjang ke belakang tadi itu, sedangkan tahun lalu nggak ada bodinya benar-benar tanpa sidepod yang tahun lalu. Jadi ini uh, bedanya. Tapi secara overall masih kelihatan kayak mercedes tahun lalu, cuman bedanya sekarang hitam Hanya sedikit bintang-bintang uh, ini, bintang uh, mercedes ini dan mungkin sedikit uh, semburan hitam untuk menutupi sambungan-sambungan karbon -sambungan mungkin itu ya. aja. Kalau untuk filming D kemarin, gimana saya, saya melihat ini? Uh, mobil ini, apakah yang ditampilkan mobil yang mendekati atau mobil palsu? Nah, ini ini uh, ini filming. Jadi gini, akhirnya saya dapat jawaban. Ferrari itu filming D atau bukan? Karena Mercedes melakukan hal yang sama, itu bukan filming D. Jadi, tidak dihitung sebagai filming D, itu dihitung sebagai demonstration run. Jadi, selain dapat dua hari filming day yang masing-masing 100 km, setiap tim juga dapat dua kesempatan demonstration run. Bedanya adalah, kalau tadi filming day 100 km, demonstration run itu 15 kilo. Jadi, Ferrari kemarin kan 15 km, uh, yeah. dua lap dan tiga lap kan. Jadi, itu demonstration run, bukan shake down, bukan filming day. Ya, shake down lah, untuk memastikan segala sistem jalan. Nah, uh, Mercedes Uh, saat setelah launching itu mereka melakukan demonstration run atau shakedown dan mesinnya rusak padahal itu dia juga, <laughs> sebentar, saya juga curiga, sah. yang lain tidak memakai lintasan basah, dia pakai lintasan basah, betul kan? nah itu waktu filming day, basically. jadi setelah oh. launching mereka bikin shakedown di Silverstone yang 15 kilo itu tapi mesinnya rusak, ya. mereka bilang sih, oh bukan masalah besar, bukan masalah besar, tapi kalau 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 demonstration run aja sudah ada masalah kan itu juga kayak ada pertanda tertentu ya kan Ferrari bayangkan Ferrari seandainya saat demonstration launching itu mobilnya mogok di tengah-tengah itu kan berita besar sedunia itu untungnya Mercedes saat melakukan demonstration run itu tidak publik gitu sehingga mereka bisa ngeles dan tidak ada berita-berita terlalu besar yang ngomong mesinnya rusak saat saat demonstration run tapi ketika filming day itu saat itu hujan di Silverstone mereka baik saja. Tapi ya saya bisa membayangkan ya uh, filming day atau sit down 100 kilo di lintasan basah kan itu pasti kurang menguntungkan ya. Sudah demonstration run ada masalah ketika filming day cuacanya tidak mendukung penuh. Saya kira itu uh, Mercedes pasti nyesel kenapa nggak menerbangkan Mbak Rara ke Inggris untuk filming day. Saya malah saya malah curiga gini saya. Iya kan? Setelah hujan malah enggak mogok kan? Siapa tahu radiator ini, siapa tahu uh, over ini, overhead ini. <laughs> nah, terus satu lagi mas, saat saat uh, filming day maupun demonstration kan mereka masih menggunakan side pot yang yang ini tadi yang uh, hampir zero pot ini, tapi Toto Wolf sudah bilang bahwa uh, mereka bisa saja berganti lagi side potnya di awal musim musim. Awal musim itu apakah di lomba pertama, kedua, ketiga, atau mungkin keempat atau jangan-jangan nanti di Bahrain sudah beda lagi. Ingat tahun lalu Mas Yowo ketika Mercedes launching, side potnya kan bukan zero pot, Tapi begitu uji coba, tiba-tiba zero pot. Jadi sekali lagi uh, launching mobil-mobil era baru ini kita harus setengah percaya, setengah tidak percaya dulu aja gitu. Jangan-jangan ini mengecoh juga gitu. Ya. Dan kita kan juga belum tahu Red Bull seperti apa. Red Bull kalau dilihat spy shotnya mirip dengan Mercedes sampingnya. Nah ini, jadi tanggal 23, 24, 25 nanti itu akan jadi Uh, itu mungkin lebih menarik daripada lomba pertama karena kan pengen tahu semua ini yang yang bohong yang mana, yang kejutan yang mana. Jangan, jangan nanti tiba-tiba ada sayap aneh-aneh di mana-mana kayak gitu kan. Dan tadi asal bilang waktu uh, apa uh, uh, mencoba yang pertama tadi namanya apa sih? eh uh, demonstration, uh, demonstration run. Uh, demonstration run. tadi ya teman-teman jangan yang tidak senang dengan Mercedes jangan terus tepuk tangan, terus teriak-teriak atau nyukurin jangan. Siapa tahu itu jebakan intelijen. Tapi siapa sih yang paling Hatersnya siapa sih Mercedes? Tuh ketahuan sekali ini. Kontrapat alamat Anda nanti. yang jelas eh Evan ya, kalau kita cermati jangan tertipu dengan tim besar. Jadi tim besar itu kadang-kadang uduh mogok mogok eh jangan itu karena mereka SDM-nya sudah terlatih, eh, well, sudah teruji SDM-nya. Jadi suatu kita kalau berubah-berubah itu ya Ya seperti tahun lalu kondisi odong-odong terus pernah uh, mencuri kemenangan ini kan luar biasa menurut saya gitu sah. Iya. anu nah, Mas Dewa satu lagi uh, saya lihat di komen ada yang nanya uh, tentang sayap depan karena Ferrari kan di sayap depannya ada ini saya tidak ada gambar Ferrari tapi teman-teman yang tahu mobil Ferrari baru sadar mungkin ini kalau kita lihat di sayap depannya ada kayak bagian-bagian vertikal kecil-kecil. ya Nah ini tahun lalu kan Mercedes punya konsep yang itunya agak kelihatan seperti sirip-sirip sayap gitu. Dan ya. itu akhirnya tidak dipakai karena khawatir nantinya dianggap ilegal dan, dan muncul kontroversi dan merugikan. Ya. Nah, Ferrari tiba-tiba tahun ini punya seperti itu. Uh, ini kita harus mempelajari bahasa aturannya lagi. Sekali lagi, insinyur-insinyur di F1 itu juga ditemani oleh pengacara-pengacara bahasa. Jadi, kenapa kok yang Ferrari masih ada, masih dipa sekarang dipasang? Ya. sekali lagi itu belum tentu legal karena kan belum lomba ya kalau mau launching mau uji coba kan terserah nih mau pasang apa aja tapi ketika lomba kan belum tentu itu boleh dipakai nah kenapa saat ini Ferrari masih yakin itu boleh dipakai karena positioning mereka walaupun itu mungkin tujuan utamanya aerodinamika tapi mereka bisa berkilah bahwa itu tujuannya struktural karena kan ini sebenarnya kayak eh, menjaga supaya jarak antara ini kan bisa dibilang sebagai ganjel maksud, Ya, supaya ya. saya tengah sayap yang tengah dengan yang atas ini Pertanyaan. jaga, jaga jadi kalau dicek regulasinya dia terus sesuai regulasi ya. uh, dan itu dikasih uh, slot cap separator ini supaya memisah jadi mungkin Ferrari menggunakan dalih Oh bukan itu bukan sirip aerodinamika itu ganjel kebetulan ganjelnya butuh banyak aja kita kayak gitu kan bahasanya bisa seperti itu. Nah ini sekali lagi itu belum tentu legal karena kan kita belum lihat nanti di lomba pertama dipakai atau tidak. Karena nanti tim-tim sekarang masih semua membuka lagi buku aturan itu kenapa kok Ferrari PD bisa pakai itu ya? Dia menggunakan interpretasi yang apa ya? <laughs> Dan itu belum tentu efeknya besar juga. Asa boleh ke uh, tadi uh, pembalap pembalap eh uh, susunan pembalap tadi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, Asa bagaimana as anda melihat eh uh, eh uh, Milton dengan usia yang sudah termasuk senior sekarang, tapi dengan uh, kondisi tubuh seperti ini, apakah ini juga jaminan dia masih punya rasa haus ingin mengalahkan? Uh, Michael Schumacher rekornya atau bagaimana sah? Kan sudah sudah ngalahkan tapi ya tujuh ya dia belum delapan. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, ini kalau kita lihat, kalau teman-teman perhatikan badannya Lewis Hamilton dalam beberapa tahun terakhir kan dia kelihatan makin gede ya sebenarnya. Gak, dulu kan waktu kan kelihatan ya kecil gitu. Uh, apakah itu usia? Apakah dia memang sudah tidak seperti dulu uh, trainingnya? Uh, kita nggak tahu. Tapi secara performa kan dia belum belum berubah. Kalau kita lihat sekarang, kayaknya dia lebih lebih fit ya. Nggak uh, tahu karena cara berdirinya atau apa, tapi kelihatan lebih nafas, kecil. Nafas kelihatan, nafas tuh <laughs> Nah, nafas. Sebelahnya juga ini berarti si Nah, ini tentunya untuk jadi yang terbaik di F1 itu persiapan fisiknya juga tentu harus optimal. Michael Schumacher terkenal paling rajin nge-gym karena dia bilang saya harus mencari keunggulan dalam segala hal, termasuk kesiapan fisik. Nah, apakah ini... Lewis Hamilton sudah punya motivasi baru untuk, karena dia sudah dua musim ini nggak jadi juara dunia, aku harus kembali ke peak performance uh, apalagi tahun lalu kalah kalah menang dengan Josh Russell, Russell kan kurus banget ya, kayak pembalap sepeda, nah ini uh, kita lihat, ya. tapi Lewis Hamilton secara ke kemampuan, secara talenta kan nggak perlu diragukan gitu nah, dan juara dunia itu kan kalau ada kesempatan akan dia makan, gitu. nah yang jelas ini secara kontrak ini musim terakhirnya bersama Mercedes tapi pembicaraan untuk perpanjangan dan lain-lain sudah dimulai. Jadi mungkin jangan kaget kalau mungkin sebelum balapan pertama nanti Bahrain mungkin sudah ada uh, kesepakatan. Kesepakatan. Dan mungkin sebelum tengah musim juga sudah tanda tangan kontrak supaya tidak mengganggu persiapan mobil tahun depan. Dan kalau misalnya dia menunggu sampai akhir musim itu bisa merugikan Mercedes kan. Karena dia harus tahu pemain gantinya siapa kan belum mik. Gantinya siapa, dan itu nanti kebutuhan mobilnya seperti apa ya? Dia bisa ngikuti George, tapi mungkin sekarang, Mercedes belum 100% yakin George adalah pengganti yang selevel itu. Kan kita belum tahu, ya. itu yang yang uh, masih kita tunggu. Tapi kayaknya sih, kalau saya lihat, Hamilton akan perpanjang minimal dua tahun lagi. Mungkin di F1, Oke, jadi tinggal, tinggal Mercedes bisa ngimbangi nggak? Kalau, jadi gue kalau tadi Asa bilang, JOS pasti dilakukan tahun pertama, tapi sudah bisa membuktikan, ya kan? Dua Oke. tahun juga belum tentu miliknya MIX. Jadi MIX ini juga belum tentu akan ke sana Nah, kalau salah kalkulasi uh, ini, sekarang JOS ini kan sudah, kalau orang, kalau bermain kan sudah PD dulu, saya Ini Oke. saya sudah PD. Ini kan beban seorang pendatang baru kan pasti kan saya pasti under pressure dengan uh, senior atau orang yang disitu mungkin pembalap utamanya. Ini kan sudah Tahun lalu udah kebalik. Tahun ini ya kita ngarang aja sah. Kalau melihat dari gaya Charles kemudian kalau Asa kan sudah paham sekali. Usia milenzi ini kalau ada kesempatan dimakan. Dan nanti kalau memang potensi untuk juara dunianya muncul ya dia pasti akan uh, keluar sadisnya dengan uh, timetnya gitu kan. Nah, ya. Tapi kalau melihat kemarin sah ini tahun ini gimana? Dua-duanya ini apakah langsung melejit uh, jauh sekali atau masih? Satu, dua, tiga, empat, sepuluh, balapan masih imbang. Kalau melihat tahun lalu. Jadi yang saya maksud tadi Mercedes belum yakin 100% dengan Russell kan karena memang Russell belum juara dunia gitu. Jadi ya. oh. ini ada ada level pembalap F1, ada level pembalap F1 yang bisa menang, ada level pembalap F1 yang bisa menang konsisten, ada pembalap F1 yang level juara dunia. Kan ini harus ada eh, tahapan yang harus dia lewati untuk ya. untuk mencapai statusnya gitu. Nah, Russell tahun lalu sudah membuktikan menurut saya dua. Satu, dia bisa menang kalau ada kesempatan. Jadi dia mencuri dia mencuri kemenangan karena memang mobilnya belum setara dengan Red Bull atau Ferrari. Ferrari. Dua, menurut saya yang lebih hebat dari Russell tahun lalu bukan dia mencuri kemenangan Maso, tapi konsistensinya. Russell ini kan hampir setiap kali finish hampir selalu lima besar. Ya, empat, peringkat tiga, peringkat empat, peringkat lima, dan itu modal luar biasa minimal jaminan pekerjaan di F1. <laughs> <laughs> ini besar lagi, tinggi besar, ya, besar lagi. Jadi kalaupun dia nanti bukan level Lewis Hamilton, minimal dia level yang lebih baik dari Perez mungkin, atau level yang lebih baik daripada dulu Harry Kilo misalnya. Ya. Uh, jadi nomor dua yang hebat lah, kira-kira gitu. Nah, tentunya kan Russell pengen level yang lebih tinggi lagi, tapi kan kita harus menunggu. Hanya waktu yang bisa menjawab. Bukan berarti dia nggak level itu, tapi dia belum mencapai level itu. Mungkin dia akan mencapai level itu. Siapa tahu musim ini dia tiba-tiba bisa menang 5-6 lomba, Hamilton hanya menang satu kan. Nah, itu berarti dia naik naik satu tingkat lagi. Kayak gitu. Bisa nggak disebut ini pembalap kedua Mercedes yang levelnya seperti Nico Rosberg? Uh, menurut saya sih, kita, gitu, karena ini awal musim, kita harus menyebut ini equal masih. Jadi antara Hamilton dan Russell ini masih equal, masih setara. Sama kosong-kosong. Kosong-kosong, uh, dan Hamilton malah mungkin dalam posisi lebih harus menunjukkan gitu karena Apapun, Gasol menang konsisten tahun lalu. Ya, uh, Evan, Mania coba kita ini bong lagi ngobrolin Mercedes dan Asal juga sudah kita tarik-tarik ke belakang supaya uh, kita tidak hanya ngomongin mobilnya saja. Karena apa? Uh, salah satu penentu adalah strategi dan kemarin dengan kondisi mobil seperti itu, tim Mercedes kan termasuk tim yang luar biasa atau solid dan strateginya juga luar biasa, selalu luar ya. biasa. Apa Asal sependapat? Setuju. Uh, ini tim juara dunia. Uh, ya. Ini tim juara dunia dan malah menunjukkan kelasnya tahun lalu. Karena ketika dia dominan kan, apakah oh, ya strategi apapun kan nggak masalah, mobilnya jauh di depan yang lain. Ya. Tapi ketika tahun lalu dalam situasi kalau strateginya nggak pas, nggak bisa nyuri kemenangan, dia bisa melakukan itu. Berarti kan menunjukkan kelasnya gitu. Mohon maaf. Berbanding terbalik dengan Ferrari. <laughs> yang ya. yang yang mobilnya lebih unggul tapi malah malah tersandung diri sendiri. Iya, jadi banyak membuang kesempatan gitu kan. Jadi ya. ini ini jadi kita jadi semakin penasaran ya, ingin segera Maret ya. Karena apa? Ini Red Bull kan juga sekarang nggak boleh leha-leha lagi, santai-santai lagi gak juga. Kalau lihat uh, mobilnya uh, Mercedes ternyata bisa nempel aja nanti kan ditambah strategi itu juga akan luar biasa kan untuk tahun ya, ini. Ini harapannya sih nanti. Yang, yang kita sekali lagi belum lihat mobil barunya Red Bull ya uh, yang kita lihat hanya Spice shot. jadi uh, yang kita, Mercedes yang kita lihat ini juga belum tentu nanti saat uji coba sama <laughs> side bisa berubah, ini kan kita nggak tahu kan ini saling tipu-tipu aja nih saling mengecoh, saling misleading <laughs> saling misleading uh, kemudian Ferrari, Ferrari mungkin sudah nunjukkan kartunya mungkin kemarin tinggal kartunya itu lebih kuat dari yang lain atau enggak gitu. Jangan-jangan Mercedes masih nyimpan, kartu as. Jangan-jangan uh, Red Bull punya joker yang kita nggak tahu apa. Di situ ada Adrian Nui, ya. kan kita nggak tahu trik apa lagi yang dilakukan Red Bull untuk tetap lebih unggul dari yang lain. Yang lain niru-niru, wah aku sudah aku sudah punya level berikutnya ini. Jadi kamu nanti siap-siap kita tinggal lagi. Kan bisa seperti itu. Jadi yang saya hari ini juga, kalau disuruh ranking mana kan kita pasti belum bisa ya, karena... Ya. Uh, belum turun bersamaan di lintasan itu baru akan terjadi tanggal 23 sampai 25. Dan musim ini hanya ada satu uji coba bersama, hanya tiga hari itu, sehingga kita nggak mungkin belum dapat gambaran penuh juga di situ. Kalau tahun lalu kan dua, dua kali, jadi kita ada kira-kira seperti ini, kemudian konfirmasinya atau perubahannya kayak gitu. Nah tahun ini kan uji coba di Bahrain, kira-kira seperti ini, kemudian konfirmasinya langsung di lomba. Nah saat di Bahrain itu apakah tim-tim langsung menunjukkan spek terakhirnya jangan-jangan masih disimpan juga agak seperti yang saya berkali-kali bilang ini di awal musim nggak asik tahun ini persiapannya karena irama irama manasinya ini nggak enak masuk iya 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 ya kan kita, kita ngomongin mobil setengah palsu kita ngomongin mobil palsu kita ngomongin yang masih bisa berubah itu kan ya kita tetap harus ngomongin F1 sih cuman kan nggak jadi kalau melangkah itu kayak melangkah malu-malu atau melangkah ya melangkah pura-pura gitu. Bukan melangkah yang oh ini kayak gini sekarang. Oh trennya kayak gini. Ini akan kan enak lebih enak gitu. Seperti tahun 2021 itu kan. Wah Red Bull juara dunia ini. Oh Ferrari akan, apa oh, McLaren akan juri kemenangan ini. Nah sekarang sulit ini. <laughs> kita hanya ngomongin chat dan tanpa chat. Itu yang topik utama 10 mobil launching ini. <laughs> iya <laughs> kita memang Uh, tahun ini lebih ke kita ngomongin kalau formula one kan adu cepat gitu. Jadi sekarang ini kita kompetisi mobil karena dilihat uh, uh, adu adu apa uh, variasi mobil aja sekarang kan saya. Kalau kalau kita tahun ini kita melihat gitu. Nah, ya, nah uh, ini mercedes udah juara satu masuk paling oh, ringan paling ringan ya? Iya paling irit chatnya. Oh Belum paling ringan oh. tapi paling irit chatnya ini musuhnya toko chat sedunia ini. Di sini kan bengkel-bengkel chat mobil. Oh, mobilku Mercedes. Jangan di chat. Anu, hapus semua gitu. Maksudnya aku pengen tanpa chat gitu. Kenapa? mobil F1 nya aja nggak perlu di chat kok. Ngapain aku di chat gitu? Tapi ini ada. Oh ya, sorry. Ini jadi ingat sesuatu karena dulu kenapa Mercedes itu silver Aero itu juga ternyata untuk ngejaringan mas. Jadi kenapa dulu silver supaya nggak yeah. di chat? Karena mobil mobil era itu kan metal. Metal kalau nggak di chat kan silver. Ya, 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 ya. Betul. Jadi sekarang ya nggak dicat lagi. Jadi ya uh, dunia berputar. <laughs> Habis ini tren mobil di jalanan adalah tidak dicat. Biarin kropos Ya, Namanya kalau tahun lalu memang dia benar nggak bisa dicat sudah silver karena memang uh, buatan Inggris kan. Jadi mungkin uh, Land Rover itu inspirasinya Land Rover ya. Jadi betul. iya kan aluminium kan sudah silver dia kan. <laughs> Mas Dewa, saya tanya, Mas Dewa sering naik mobil Surabaya Jakarta kan? Ya. Berapa jam? Uh, pertama pernah 10, 9, pernah ya 8 an lebih gitu kalau nggak ngantuk. Pengen lebih cepat? Kenapa sih? Mobilnya bawa ke bengkel suruh amplas semua catnya Mas Dewo. Loh, <tuh> <tuh>, Mercedes bilang kalau dia bisa hemat 2 kilo itu bisa setara 0,3 detik per lap loh, Mas Gila ya. Tapi kalau mobilnya Mas Dewo di amplas semua, lebih ringan 5 kilo mungkin, karena cat mobil kan lebih banyak mungkin. Uh, syukur sukuh nggak ada dempulnya kan Mas Dewo. Jadi lebih lebih ringan lagi. Oh, mungkin Mas Dewo bisa ke Jakarta 6 jam. Iya, cuma ya masalahnya kan itu mobil kantor. Nanti dipecat saya. <laughs> dan kalau lebih ringan, lebih irit bahan bakar. Iya. <laughs> oh iya, iya. Betul, betul. Bahan bakar betul. Jadi teman-teman, uh, saat uh, situasi ekonomi lagi nggak enak dan uh, harga BBM terus naik, ini ada usulan dari Mercedes bagaimana caranya supaya irit. Amplas cap mobil Anda, kurangi <laughs> bobotnya 2 sampai 5 kg. Iya <laughs> benar juga sih. <laughs> Jadi kalau kalau teman-teman kalau, uh, kalau ada mobil yang mungkin catnya semakin tipis, itu jangan dimarahin karena mungkin dia berpikir uh, belajar dari Mercedes kan. Ada kan mobil, mobil uh, apa ya namanya patina namanya kan. Jadi yang kelihatan <laughs> apa kelihatan meredup karena usia itu dia karena patina? Nah, sa, kalau dari gaya tadi Asa bilang bahwa ini mobil akan ada yang apa na high sama apa sa ini kenapa dipertahankan? Kalau melihat lalu ternyata lawan-lawan juga banyak yang berhasil high rate bull mungkin berbeda aliran. Kenapa dia tetap dengan ini? Karena atau mempertahankan evolusinya atau bagaimana sa? Karena sejarahnya Mercedes kan sejak era dominan kan dia memang low ya, mobilnya flat rata gini. Jadi dia filsafat aerodinamikanya mungkin tidak menuntut high rig itu. Ya. Itu mungkin dia lebih paham itu daripada dinaikkan, daripada kalau kita naikkan nanti kita malah bingung semua dari depan sampai belakang. Dan mungkin dia tahu kenapa kita bermasalah musim lalu dan itu tidak harus high rig kan. Uh, kan mereka yang lebih tahu. Ya sehingga ya kita lihat tapi ya siapa tahu kan kita belum lihat mobilnya di lintasan masuk jangan-jangan nanti ketika dipakai coba, coba mereka lebih high rate ini lagi lebih nungging daripada 2000, kita nggak tahu ini menyebalkannya karena nggak bisa lihat nggak uh, bisa lihat mobil-mobil ini di lintasan di lintasan pun foto yang dirilis ya kayak gini-gini ini ya kan? foto-foto yang apa namanya nggak konkret lah ini Dilihatkan dari depan, dari jadi kita nggak bisa ngelihat ini metrik ketuluh di foto dari jauh, gitu-gitu. <laughs> Aduh, menyebalkan ya. Jadi ternyata uh, kalau kita nonton kungfu ada ya, jadi ada ada manfaatnya untuk nonton forum lawan karena ada ilmu meringankan tubuh, terus uh, ilmu yang menyesatkan, ilmu sesat tuh, itu kan kita juga. Ternyata banyak sekali di forum lawan. Uh, Asa ada tambahan lagi untuk obrolan kita kali ini. Enggak, uh, yang jelas, uh, lega mas, oh, akhirnya kita bisa membahas 10 tim ini, walaupun ya. uh, mungkin uh, ini saya tampilkan yang sudah launching ya, uh, Haas, kita sudah lihat bentuk aslinya, uh, Red Bull masih palsu, uh, Sauber mungkin sudah agak aslinya, uh, William sudah kita lihat aslinya seperti apa, uh, walaupun belum dilintasan, uh, Alfa kita belum lihat wujud aslinya, uh, McLaren uh, kita sudah lihat, tapi mereka bilang ini masih belum optimal, masih bisa berubah, Uh, di awal musim Aston Martin mungkin sudah menunjukkan wujudnya Ferrari mungkin sudah menunjukkan wujudnya Alpine setengah menunjukkan wujudnya Mercedes masih bisa mengelabui Jadi ini kan masih Apa? 50-50 mas Dewa yang, yang kita lihat Jadi secara resmi sudah launching livery Akhirnya kan F1 sendiri ngomongnya every livery Bukan every car <laughs> Karena kan Ini aduh peserta aku ini tukang bom semua sekarang Kayak gitu Mungkin nanti tahun depan harus sudah regulasi Jangan launching kalau pakai mobil lama Ya yeah. Membuat orang kecewa. Iya. <gifat> <silence> <silence> Baik, kalau asal sudah ada tambahan lagi, kabar gembira untuk event mania di seluruh dunia. Ternyata hasil survei penonton Formula One rata-rata usianya 20 tahun ke atas. Ternyata itu yang sangat mendominasi jumlahnya 70%. Jadi saat ini kalau kita ngomong anak muda, banyak yang nonton Formula One itu salah. Kenapa buktinya? penonton Formula One dimanapun tidak pernah membuat kericuan, tidak pernah tawuran. Sehingga orang orang bilang penonton Formula One itu orangnya sudah dewasa ya, nggak pernah bikin ribut itu. Nah kalau dewasa pasti 20 tahun ke atas. Nggak <laughs> ada yang lempar-lemparan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini sebagai contoh saja. Jadi kalau mau bikin uh, sebuah pertandingan yang ditonton, nggak ada tawuran ya, Penonton harus 20 tahun ke atas karena sudah dianggap dewasa. Kalau dewasa berarti nggak boleh nakal. Ayo <laughs> nah, ya Mas Yawa, ini mungkin sebelum ada yang komen tanya lagi uh, nonton F1 di mana. Oh atau, ya, ya, betul. Ya, uh, ada yang bilang kan uh, apakah masih ada di video, apakah masih ada di uh, be sport itu benar atau enggak? Caranya gampang. Buka website formula1.com. Klik broadcastnya di mana dan ketika Dilihat Indonesia muncul Bean In Sport. <laughs> jadi uh, Anda bisa menonton di Bean Sport dan itu bisa membayar ya. Apakah itu di kabel atau di streaming? Uh, kayaknya dua-duanya bisa ya. Kalau streaming kan bisa langsung ke Bean Sportnya kalau nggak salah membayar oh, 300 ribu sebulan atau apa? Uh, saya lupa uh, harganya mungkin teman-teman lebih tahu. Uh, jadi ya memang inilah sulitnya jadi menonton event Sekarang nggak lagi di TV nasional seperti ini dulu. Kita harus nonton. Nah, secara berbayar, jadi mungkin secara rating di Indonesia mungkin tidak seperti MotoGP dan lain-lain, tapi secara global ini jauh lebih besar dari MotoGP. Ya, ini F1 ya, MotoGP itu hanya segini. Kalau dibandingin dengan F1, jadi sebenarnya secara skala jauh lebih besar. Ya, mungkin di Indonesia, karena ini mungkin sejarahnya kan memang lebih eksklusif ya, Mas Dewa. Cuman kan, ya, banyak, kalau saya sebagai penggemar F1 yang sejak SMP itu banyak pelajaran hidup, banyak pelajaran profesional yang saya dapatnya dari F1 gitu, dan itu ada teman yang teman pengusaha yang paham gitu. Syukur aku lihat dbl-mu, aku lihat persebaya-mu, kamu tuh belajar dari F1 ya. Iya, gitu. <gifat> <gifat> yeah. jadi saya kalau ke sirkuit saya ngeliatin uh, cara tim-tim ini berkomunikasi dan lain-lain ya. Mungkin uh, ya yeah, pasti ada influence F1 itu. Ya, betul, ya. <gifat> ya. Mas Evo juga pasti sama kan, Mas Evo kan ya. Jadi kalau kalau kita liputan kan kita bukan sekedar ngelihat mobilnya atau apa tapi lihat. Uh, lucu ya pr ini ya. Oh, ini pr keren ya. <laughs> Katanya keren. Nah, makanya waktu banyak tanya eh Mas Dewo ini di mana akan disiarkan di Saya selalu menyebutkan di TV kabel pasti. Kalau tidak TV kabel berarti TV Anda memakai baterai nggak mungkin boros apa lagi. Masih ada kabelnya nyolok di listrik emang. TV kabel. Oke, <laughs> 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 okay. Ewan Menia, sekali lagi. Wah, ini saya perlu foto dulu saya sebelum kita tutup karena saya pengen ngasih tahu teman-teman bagaimana perjuangan kita malam-malam ini saya kita masuk lemburan nih untuk kita malam ya. ini okay. Asa, terima oke terima kasih. Terima kasih sekarang hampir jam 10 malam. Iya benar, benar. Eh, benar. Baru itu, Saya baru sore tadi landing dari Jakarta Mas ya baru selesai urusannya jadi kita baru baru syuting jam sembilan tadi. Tadi ya, saya jujur aja dari rumah sakit langsung tadi saya langsung pulang gitu karena saya juga takut kalau malam-malam banyak uh, kafe banyak yang tutup sudah nggak ada uh, internet saya bingung juga kalau nggak ada wifi. Sekali lagi hmm. terima kasih Asa terima kasih teman-teman di uh, manajemen atau di balik tim direkturnya Main Balap yang di belakang kita terima kasih uh, teman-teman silahkan kalau mau komen apapun. Pertanyaan apapun lebih baik di kolom ini karena biar teman-teman dari admin dari Main club yang akan mencatat pertanyaan anda. Assalamualaikum, terima kasih sekali lagi teman-teman, terima kasih dan uh, selamat menikmati kebohongan-kebohongan tahun 2023 bersama <tuh> Formula Lawan. Terima kasih. <tuh>